SM Salim lahirkan rasa kecewa apabila pelapis baru tidak mempelajari selok-belok penyampaian lagu asli dengan tepat. Generasi muda ni belum dapat menghayati yang sebenarnya. Kadang-kadang banyak yang melencong ke lain. Kadang-kadang lagu tu betul, tapi bila sampai ke seni katanya dah lain begini. Belajar betul-betul, ikutlah lagu, tak ada bertanya. Kalau tak tahu saya ada, saya banyak ada lagu. Banyak lagu yang dia orang pandai apa nyanyi aja, tapi dia tak tahu macam mana selok-belok dia. Macam mana harakah dia lah. Macam mana bunyi di drum bila una dia semua. Tapi tak tahu pakai nyanyi aja, mesin-mesin lah. Beliau diberi penghormatan oleh Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan KPKK menerusi anugerah Biduan Negara. Majlis penghargaan penyanyi veteran itu dianjurkan di ibu kota pada Rabu malam. SM Salim menerima selempang, pingat, trofi, cek penilai RM30,000 serta sijil penghargaan yang disampaikan Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim. Saya tidak mengharapkan penghargaan ini. Tapi Mak Yatim, kita punya menteri, betul-betul pandang jauh. Dia memberi saya perangsang, dia memberi saya semangat untuk memperbagai dan memperbanyakkan lagi lagu-lagu Melayu kita yang akan datang. Jangan hilangkan begitu saja. Tak boleh, cari jalan yang lain yang bolehkan. Sementara itu, pejuang irama Malaysia kelahiran Singapura, Kasim Mastur, turut menerima anugerah seniman tamu negara daripada KPKK.